Rabbil alamin ka hamidum majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya kita masih diizinkan menyambung pengajian ilmu tauhid. Dan mana kita dah sampai pada kitab Kashful Ghaibiyah, pembukaan yang gaib, pada muka surat apa? 28 6 daripada bawah. Kitab Kashful Ghaibiyah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatih. Faslun, pada menyatakan keluar nyawa daripada badan. Ini satu bab menceritakan perkara sam'iyat, macam mana nyawa ni ataupun roh keluar pada badan. Dan tersebut di dalam khabar, yakni hadis. Apabila jatuhlah hamba itu di dalam nazak, nazak yakni hampir nak mati, dihabaskan, ditahan lidahnya, lidah dia jadi kelu, tak boleh bercakap. Dan masuklah atasnya 4 orang malaikat. Oh, bukan seorang, 4. Maka berkatalah malaikat yang pertama, assalamualaikum, kata dia, akulah yang diwakilkan dengan rezeki engkau, mak yang aku tuntut, aku tuntut dalam bumi pada masyrik dan maghrib. Tiada aku dapat daripada rezeki engkau akan suatu, akan suatu jua pun hingga sampai sekarang ini. Jadi 4 orang malaikat datang dapur ini. Malaikat pertama, malaikat yang membawa rezeki, orang-orang bawahan malaikat Mikail. Kata malaikat ni, aku dah cari dah rezeki kau, habis pun cari rezeki, rezeki kau dah tak ada, ke hulu, ke maghrib, ke timur, barat, dah tak ada dah rezeki kau ni sampai sekarang. Kemudian masuk pula oleh malaikat yang kedua. Maka berkata malaikat yang kedua ni, assalamualaikum, hai hamba Allah, akulah malaikat yang diwakilkan dengan minuman engkau daripada air dan yang lainnya. Aku tuntut pada masyrik dan maghrib, timur barat, aku cari dah air untuk kau ni. Maka tiada dapat bagiku, bagi kamu satu teguk minuman daripada air hampir-hampir saat. Dah sampai-sampai dah sesaat, aku cari mana tak jumpa dah air untuk kau minum ni, puas aku cari. Jadi kita orang beriman gitulah, kita tak percaya usaha ikhtiar kita ni memberi kesan. Kita yakin apa yang berlaku pada alamul syahadah itu berkaitan dengan alamul ghaib. Ilmu yang kita dapat ni perantaraan malaikat, bukan dengan cerdik pandai kita. Begitu juga bila kita dapat rezeki ni, ada juga perantaraan malaikat yang menghantar rezeki tu. Bukan sebab kita ni rajin sangat pergi kerja tu, itulah sebenarnya yang mendatangkan rezeki. Tak, ikhtiar tu kita buatlah. Rezeki tu yang menghantar kat situ tu siapa? Allah. Siapa yang buat kerja tu? Malaikat. Ha ni. Kemudian masuk pula satu malaikat lagi, malaikat nombor tiga. Berkata malaikat ni pun bagi salam juga, assalamualaikum, hai hamba Allah, akulah malaikat yang diwakilkan dengan nafas engkau. Aku tuntut di masyrik dan maghrib, maka tiada aku dapat satu nafas daripada segala nafas engkau. Aku nak bawa nafas ke kau ni, tak ada dah. Kita belajar sains, lagi ada oksigen boleh bernafas lah.
Kalau betul dawaan itu, selagi ada oksigen kita boleh bernafas, habis orang yang mati tak ada oksigen. Ada oksigen. Nak tarik tak boleh? Tak boleh. Tak ada dah. Kalau betul kata oksigen inilah yang sebenar-benar menghidupkan kita ni. Bukan Tuhan, bukan malaikat. Bernafas, suruh mati tu bernafas. Tak boleh pula. Itu kata wujud Tuhan. Wujud Tuhan. Itu salah satu daripada tafsiran nahnu aqrabu minkum min hablil warid. Kata Allah Ta'ala, kami ni lebih dekat pada kamu daripada urat musi ni. Urat merih ni. Urat. Maka salah satu tafsiran daripada ayat itu, maknanya kalau kita telik pada ilmu kita ni, sampai sini je. Hebat mana ilmu manusia ni, dia sampai kat sini. Maknanya dia hanya tahu kehidupan ni bila nadi dia masih bergerak. Betul, doktor kadang dicek sini, kadang dicek sini. Matilah. Matilah. Sampai sini ilmu dia. Lebih tu dia tak tahu dah. Padahal kami, kata Allah, akrabu minkum min hablil warid. Kami dekat lagi. Kami lebih tahu daripada kamu. Kamu punya ilmu sampai sini je. Kami lepas tu kami tahu apa yang berlaku pada kamu tu. Ni. Dia kata Allah Ta'ala dalam ayat lain, wa idh balagatir ruh halquma wa antum hina idzin tanzurun. Ingatlah ketika roh sudah sampai di halqum. Roh sampai sini, kamu menyaksikannya, kamu nampak tarik lebih orang nak mati tu. Sampai tu je lah kan? Kamu nampak tu. Nampak roh tu ditarik tu. Tanda-tanda tu nampak. Zahir. Mati tu ada yang mematikan. Ni tengok ni. Maka kita tengok dia apa tadi. Datang pula malaikat keempat. Berkata malaikat ni, assalamualaikum, kata dia. Hai hamba Allah, akulah malaikat yang diwakilkan dengan ajal engkau. Ajal sebenarnya makna apa ajal? Ajal ni bahasa Arab. Bahasa Melayu tempoh. Tempoh tamat. Apa? Expired date. Ajal kau ni. Aku tuntut pada bumi masa. Ajal tu masa, tempoh masa kita kat bumi ni. Aku cari di masyrik, aku cari di maghrib, maka tak aku dapat bagimu satu saat jua pun. Aku cari-cari tak jumpa dah. Kemudian masuk pula atasnya malaikat al-kiramun katibun. Malaikat yang mulia yang menulis. Rakib Atib. Daripada pihak kanan, daripada pihak kiri, kata. Maka berkatalah malaikat yang belah kanan itu, assalamualaikum, assalamualaika. Hai hamba Allah, akulah malaikat yang diwakilkan dengan amal engkau yang baik-baik. Maka dikeluarkanlah akan sahifah, buku catatan yang bercahaya-cahaya, terang cahaya tu. Maka dilintanglah ia akan dia atasnya. Maka berkatalah ia, telik olehmu pada amal engkau. Maka pada ketika demikian itulah suka ia, seronok. Nak mati dia seronok tengok buku catatan dia bercahaya. Nampak catatan-catatan kat dalam tu. Dan manis mukanya. Seronok tengok amal dia. Haji, mengaji, belajar kitab, semayang, sunat. Penuh buku aku ni. Dan berkata pula malaikat belah kiri, assalamualaika. Hei hamba Allah, akulah malaikat yang diwakilkan atas amal kau yang jahat. Maka dikeluarkannya sahifah berwarna hitam, kertas hitam. Maka dilintang ia akan dia atas. Bentang, tengok ni amal jahat kau ni. Maka berkata ia, telik olehmu kepadanya. Maka pada ketika demikian itulah mengalir peluhnya, berpeluh. Kemudian menelik ia akan ke kanan dan ke kiri kerana takut daripada membacakan sahifah itu. Allah, segala maksiatku dicatat di sini. Segala yang aku buat semua ada dalam ni. Tu. Maka menggulung oleh malaikat itu
maka mencampak ia akan dia atas bantalnya. Gulung Saifal, pak, dicampak. Kemudian berpalinglah malaikat itu. Maka masuk pula malaikat maut. Dan daripada kanannya malaikat rahmat. Dan daripada kirinya malaikat azab. Dah berapa orang malaikat tu? Punya ramai. Tadi malaikat rezeki, malaikat air, malaikat jaga nafas. Empat orang malaikat tu. Lepas tu malaikat ajal, tempoh habis. Datang kiraman katibin, enam. Enam orang malaikat. Dah habis enam ni, masuklah malaikat maut. Sebelah malaikat maut ni, dua orang assistant. Malaikat azab, malaikat rahmat. Tiga orang. Ini yang last. Ini kata-kata kita kashful ghaibiyah ni. Benda tak kita tak nampak. Wajib kita beriman. Benda berlaku di sebalik. Sebalik tabir. Lepas tu apa dia kata ni? Dan daripada kirinya malaikat azab, maka setengah daripada mereka itu, mereka orang yang nak mati ni, orang yang dihelakan nyawa, ditarik nyawanya dengan hela yang sangat tarik, hela tu sop, sentap, disentap nafas tu, sentap nyawa dia. Dan setengah daripada mereka itu, orang yang ditinggalkan akan sebagai tinggal. Ditanggalkan. Dia tak kacau. Dia tak tarik sekaligus. Dan setengah daripada mereka tu orang yang diambil nyawanya mudah, ada yang ditinggal, ada yang diambil mudah. Akan sebagai mudah ambil slow-slow. Maka apabila sampai roh itu akan halqum, idza wa id balagatil halquma. Apabila sampai roh kat halqum tu, mengambil oleh malaikat maut akan rohnya, maka jika ada ia daripada ahli bahagia, menyeru ia akan malaikat rahmat. Jadi malaikat yang cabut ni malaikat maut. Jadi kalau dia ni orang yang saadah, saadah ni dia orang bakal masuk syurga. Lawan dia syakawah, orang bakal celaka masuk neraka. Dia dua ke? Tak ada nombor tiga. Jadi kalau dia tengok ni bakal masuk syurga ni, dia panggil malaikat rahmat. Buku catatan semua siap. Jadi kalau dia tarik, dia tengok ini bakal masuk neraka, dia panggil malaikat azab. Ini kerja malaikat. Standby belakang dah. Macam kat dalam mahkamah lah. Siap dah, polis siap dah. Nak bawa masuk penjara. Maka jika ia ada orang bahagia, menyeru ia malaikat rahmat, diserahkan nyawa kepadanya. Dan jika ada ia ahli celaka, ahli syakawah, diserukan malaikat azab dan diserahkan nyawa itu kepadanya. Maka mengambillah malaikat akan roh itu, maka nyawa naik ia dengan dia kepada hadratul rabbil alamin, naik ke atas kepada maqam hadrat. Jika ada ia daripada nyawa ahli bahagia, maka firman Allah Ta'ala, kembalilah oleh kamu akan dia kepada badannya, hingga menilik ia barang yang ada ia daripada jasadnya. Jadi kalau roh tu roh yang baik, Allah kata, kau bawa balik roh ni, buah kat badan ni sampai dia nampak. Menilik ia barang yang ada ia daripada jasad. Dia tengok, pergi tengok kat badan itu, tengok. Kemudian dibawa turun oleh malaikat itu, dan serta mereka itu roh, maka dihantar oleh mereka itu akan dia kepada pertengahan rumah. Ini kadang-kadang jadi satu kekeliruan. Ada orang tanya, cuba tengok urusan rezeki semua kat langit. Segala catatan amal dihantar ke langit. Tuhan kat langit lah. Auzubillah min zalik. Senang sangat buat satu kesimpulan. Disebabkan semua urusan di langit, maka Tuhan tu di langit. Kalau kita tak percaya Tuhan di langit,
kita ni tak beriman dengan Al-Quran. Na'udzubillah. Siapa kata macam tu? Ha. Semua ha? Kita dah terang dan jelas dalam tauhid. Tuhan itu tidak bertempat. Tuhan itu tidak berada di bawah ataupun di atas. Karena di atas atau di bawah itu menunjukkan pada tempat. Kita kena faham Tuhan itu laisa kamithlihi syai'un. Tuhan tak seumpama sesuatu. Tak di atas, tak di bawah. Kadang nak gelaklah diorang ni. Tuhan ni, cuba tengok ayatnya. Semua kata Tuhan ke atas. Pengurusan tu dia buat di atas kerana atas itu mulia. Bawah itu hina. Maka dijadikanlah segala urusan tu dibubuh kat langit, tidak di bumi. Kalau kat bumi, oh, ramailah kita pergi cari. Kalau Allah buat urusan tu kat bumi, oh, habis. Allah letak kat tempat tinggi, menunjukkan benda tu satu benda yang mulia. Mulia kan letak kat atas, hina letak di bawah. Sudut itu bukan makna Tuhan ada kat langit tu. Tuhan tak ada kat langit, Tuhan tak ada tempat. Kalau dia bertempat, serupalah dia dengan makhluk. Ini itikad ahli sunnah wal jamaah. Ya, nah, kalau nak bahas sepanjang lagi lah, bahas sikit je ya, bagi terang sikit-sikit, jangan salah faham. Dan serta mereka itu roh, maka dihantar oleh mereka itu akan dia kepada pertengahan rumah. Maka meneliklah ia akan orang yang duka cita ia atasnya. Dia tengok, oh, ramainya orang sedih kat aku. Dia bagi peluang, Allah bagi peluang kat dia. Sebab ni roh yang baik ni, Tuhan bagi dia peluang, dia boleh turun balik, turun tengok. Dan akan orang yang tiada duka cita ia atas dia. Tengok, ni sedih, ni tak sedih, dia tengok. Dan ia tiada kuasa nak berkata-kata, sebab dia duduk dalam satu alam ni, alam barzakhiah. Dia bukan dalam alam kita ni, satu alam lain. Kemudian ditanggungkan jenazah itu kepada kuburnya. Jadi maknanya kita faham sini, kalau kita faham dari kitab ni, memang betul ni, roh tu balik ke rumah, melihat kepada macam mana sanak saudara dia, oh, siapa sedih, siapa tak sedih, memang betul. Tapi tak semua roh, ni roh yang bahagia ni. Kita pergi tengok. Kemudian dia bawa jenazah ke kubur. Maka menyuruh Allah bahawa dikembalikan roh itu kepada jasadnya seperti barang yang ada ia dahulunya dalam dunia. Macam mana ya? Roh balik dan jasad balik. Dan telah bersalah-salah riwayat padanya. Telah berkata setengah mereka itu, dijadikan roh pada jasadnya seperti barang yang ada ia dahulu, kemudian duduk ia dan ditanya akan dia. Ni jadi ada khilaf ulama. Jadi masuk roh patah balik ni macam mana masuk? Satu kaul kata roh ni masuk dalam badan setengah, ngam-ngam supaya dia boleh jawab. Tapi bila dia masuk, kemudian dia bangkit balik tu, bukan dalam alam dunia, adalah alam barzakh. Dia kehidupan kita ni ada dalam lima alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alamul barzakh, baru alamul akhirah. Lima jenis alam. Tiap-tiap satu alam ni ada peraturan-peraturan, aturan-aturan yang diatur oleh Allah. Cara rezeki dia, cara dia hidup, bernafas tak bernafas, setiap alam lain-lain. Misalnya kita dulu, asal kita dulu duduk alam roh. Ke alam roh tu tak ada makan, tak ada minum. Tapi sama-sama roh ni dikenal. Dikenal. Sebab tu bila masuk ke muka bumi ni, kadang-kadang kita jumpa satu orang tu macam dah lama kenal, padahal baru jumpa. Kata para ulama, kerana roh tu dia pernah berjumpa di akhirat, dekat alam roh. Setiap roh yang pernah berjumpa di alam roh, dia akan berjumpa di alam dunia, pasti jumpa. Dan dia akan bersih, dia rasa macam dia kenal lama. Alam roh, dekat situlah berlakunya soalan Allah Ta'ala, alastu birabbikum, bala syaitna. Allah Ta'ala tanya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Roh menjawab, bahkan kaulah Tuhan kami. Kemudian masuk alam rahim. Alam rahim makan cara lain pula. Masuk kot perut, masuk kot darah, bukan kot mulut, kot tadi pusat. Satu jenis alam.
tak melihat, cuma mendengar. Bila roh termasuk duduk dalam perut. Yang menarik ni keadaan tubuh, posture kita dalam perut, perut tu macam dalam keadaan sujud. Duduk dalam keadaan sujud, berserah. Yang ketiga, alam dunia yang kita hidup sekarang ni. Ada makan, ada minum, ada usaha, ada tua, ada muda, ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada senang. Kemudian alamul barzakh pula. Barzakh ni makna alam, satu alam yang menjadi persimpangan, yang menjadi dinding antara dunia dengan akhirat. Dia duduk tengah-tengah. Nak kata dia dah masuk akhirat, belum lagi. Dia masih kat dunia ni. Nak kata dia macam dunia ni, tidak juga. Tak. Nah. Dia masukkan roh, dia bangkit. Bangkit dekat mana bangkit tu? Bangkit kat bumi ni. Tapi dalam alam barzakh. Bangkit kat kubur tu. Dekat kubur tu lah. Roh tu masuk dalam jasad, masuk jasad lah. Tapi bila dia bangkit, dia sedar, dia duduk dalam alamul barzakh. Alam yang di, yang mana alam ini Allah cipta, duduk antara dua, dunia akhirat, di tengah-tengah. Barzakh, dia tak campur. Ha, itu. Alamul barzakh nama dia. Barzakhun. Dekat tengah-tengah tu. Lepas tu dia kata sini, jadi satu pendapat kata begitu. Dia masuk sampai dia boleh duduk balik. Lepas tu baru disoal. Dan telah berkata setengah ulama, adalah soal itu bagi roh jua, bukan jasad. Setengah ulama kata yang disoal itu roh, jasad tidak, jasad habis. Dan berkata setengah mereka itu, masuk roh itu pada jasad hingga dada. Sampai sini. Dan berkata yang lain pula, antara jasad dan kapan, cecelah. Dia halus benda tu. Ni kapan, ni jasad, dia duduk kat cecelah tu, kat tengah. Dan pada tiap-tiap pendapat yang demikian itu, sungguhnya telah datang athar, yakni perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang sahih di sisi ahli ilmu, bahawa ikrar mengaku oleh hamba itu dengan azab kubur. Dan janganlah ia masyul dengan kafiatnya. Penghujungnya kata ahli sunnah wal jamaah, kata ulama, kita kena yakin seksa kubur ni berlaku, kena yakin benda ni terjadi, adanya soal jawab tu. Kafiat jangan tanya, jangan fikir macam mana roh masuk, tak nampak pun, nak pergi kaji pula, nak jadi apa tu, seekers, ghostbuster, cari pula hantu malam-malam, pergi kat kubur, tak payah buang masa. Tak dituntut kita pergi mencari, nak pergi tengok malaikat soal macam mana, tak payah. Buat kajian pula, tak payah. Tak dituntut. Ini perkara sam'iyat, bukan perkara mar'iyat. Perkara yang beriman dengan sebab kita dengar. Dengar siapa cakap ni? Ulama'. Ulama' dapat mana? Daripada Tok Guru. Tok Guru dapat mana? Sampailah pada Nabi SAW. Percaya. Sidik. Habis. Jangan dikaji. Ini perkara sam'iyat. Nak kaji dengan akal tak boleh. Lepas tu dia kata sini, apakah roh itu balik sampai dekat paras pinggang atau dada, atau duduk antara kapan dengan jasad, jangan dikaji. Cukup kita beriman kerana setiap satu pendapat ni ada athar, ada athar, ada athar sahabat, ada kaul itu, ada pendapat ini. Boleh tengoklah kitab Ruh Ibn Qayyim, ada jelas kat situ. Tapi yang sahih, ahli ilmu kata, kena mengaku azab kubur ni ada. Azab kubur ni wujud. Percaya tu. Percaya tu bukan dengan perantaraan kita nampak, perantaraan kita dengar. Sam'iyat yang memberitahu kita ni, daripada Tok Guru, Tok Guru ni bersambung sampai pada Nabi SAW. Macam tu. Cukup, cukup tekat tu. Dan telah berkata Faqih Abu Layth rahimahullahu ta'ala, barang siapa berkendak ia bahawa hendak melepaskan daripada azab kubur, maka atasnya bahawa melazimkan empat perkara. Ada empat perkara yang dia kena buat supaya dia terlepas dari azab kubur, dan menjauhkan akan empat perkara. Apa dia empat perkara yang kita kena buat supaya kita ni selamat masa kubur ni? Empat perkara yang melazim ia akan dia itu. Yang pertama, pelihara akan semayang. Itu je. Berapa banyak kita dengar cerita-cerita orang yang tak jaga semayang. Tapi orang tak dibenarkan cerita lah. Tapi berlaku.
Setengah daripada azab yang kadang-kadang Allah tunjuk, digali kubur nampak ular. Berlaku dalam zaman Sayyidina Umar, kali-kali tengok ular. Gali kubur sini, ular lagi. Gali sana lagi, ular lagi. Lama-lama semua jumpa Amirul Mukminin, "Ya Sayyidina Umar, kami pun tak faham dah kenapa kami gali kot banyak jumpa." Itu kata itu syaja'ul akrab. Itu ular, bukan ular biasa itu. Itu ular daripada akhirat Tuhan hantar untuk menggigit mayat ni tadi. Sebab apa? Li'annahum tarakus solah, sebab tak semayang. Allah, sekali dia gigit 40 hari tak hilang bisa. Sekali gigit sakit bukan main. Corona apa kalah. Kita corona takut syaja'ul akrab kita tak pergi. Takut corona nanti kena mati nanti. Ingat dah mati cerita habis kan? Mai cerita tak habis. Ular tu tumbuh tu. Ular syaja'ul akrab gali-gali kat situ dia. Gali-gali sana dia. Allahuakbar. Tak lepas. Kayak sekali-sekali Allah Taala buka yang aib. Biar kita tengok. Kebanyakan masa dia tutup sebagai rahmat. Tak nampak Ustaz, saya gali-gali tak nampak. Rahmat. Tuhan tak nak bagi tengok. Sekali-sekali Allah buka. Tak bagi takut. Sekali-sekali Allah buka. Tapi banyakkan masa Allah tutup. Sebab kesian ke mayat ni. Nanti apa orang kata? Belum cerita angkat berat lagi. Belum cerita bau lagi. Belum cerita semua tu lagi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat. Ini yang pertama, pelihara semayang. Nak selamat, jangan sampai kena azab kubur. Nombor satu, semayang. Lima waktu jangan tinggal. Jaga baik-baik. Yang kedua, bersedekah. Allah. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah mengangkat bala. Banyak cerita-cerita orang-orang yang ahli-ahli fasik. Banyak saya cerita. Bila kubur, tengok-tengok, bercahaya kubur. Bila ditanya, apa amalan anak pakcik ni? Rajin sedekah. Sedekah. Amal sedekah nur, selamat tak kubur. Yang ketiga, membaca Quran. Amal baca Quran. Al-Quran hujjatun. Quran tu hujah. Quran itu menarik barakah, cahaya. Menarik rahmat. Sebab tu apa beza kita baca Quran tepi kubur dengan kat rumah kita hadiah ke mayat? Beza. Quran ni di mana dibaca, di situ rahmat turun. Itu setengah-setengah amalan-amalan orang pondok tu, kalau dia orang meninggal 7 hari straight baca baca Quran tepi kubur. Bukan bidah, Ustaz. Bidah apa pula? Cik bidah. Malas nak jawab. Rahmat turun, tu semua orang tahu. Di mana Quran dibaca, di situ rahmat turun. Doa sampai bacaan Quran pada semati itu tak usah cerita lah. Itu dah muktamad dah, sampai lah. Dengan doa sampai lah. Bacaan dia ni masalah rahmat turun. Kalau baca kat rumah, rahmat turun kat rumah lah. Pahala sampai pada semati. Kalau baca di tepi kubur, pahala sampai di mati, rahmat turun. Rahmat tu pun. Tu sengah ulama tu dia tak bagi putus. Lepas seorang baca, jangan berhenti. Biar rahmat tu turun terus pada ahli kubur tadi ni. Maka dia kata sini, ini yang ketiga. Apalagi kalau yang mati tu banyak membaca Quran. Banyak baca Quran. Yang keempat, selamat bersama kubur ni orang membanyakkan tasbih, zikir. Maka bahawasanya segala perkara ini menerangkan kubur dan meluaskan dia kubur. Empat perkara. Apa empat tu tuan? Jaga solat. Yang kedua, banyakkan sedekah. Yang ketiga, rajin baca Quran. Yang keempat, membanyakkan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mensucikan Allah. Banyak zikir. Ni terang kubur ni. Luas kubur ni. Adapun empat perkara yang menjauhilah ia akan dia itu. Menyebabkan cepat siksa kubur datang. Yang pertama, dusta. Suka bohong. Bohong je. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, suka mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu maknanya suka menjadi mengadu domba. Orang ni sini, orang ni bagi gaduh. Yang keempat, tiada istibrak daripada kencing. Bila kencing tak tu, terus mayang. Kencing-kencing, ada lagi kencing tu. Dia tak tak boleh hand. Dia biar kencing tu, bila solat, keluar.
Dan sungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli fa inna amata adabil qabri minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sucikanlah olehmu daripada kencing, maka bahawasanya kebanyakan azab kubur itu disebabkan tak jaga kencing. Nauzubillah. Jadi bukan makna azab kubur ni benda lain, tak ada sebab lain, tapi empat sebab ni adalah hadis special Allah Nabi sebut. Ya. Orang bohong, orang khianat, orang mengadu domba, orang tak istibrak, kencing dia tak jaga. Sampai Nabi pacak lepas kurma dua. Ya, satu hadis tu Nabi, ada dua kubur tu Nabi tengok tembus. Ni dua kubur ni tengah kena seksa orang. Nabi kata minta pelepah ke rumah, minta pelepah, ambil pelepah pacak. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayanfa'u atanfa'u hadhihi al-jaridah? Adakah bermanfaat pelepah kurma batin ni? Rasulullah kata, selagi pelepah kurma ni menghijau, zikir daripada pelepah ni sampai pada si mati ni. Dari situlah diambil hukum, dikiaskan. Kalaulah pelepah kurma yang dipacak di zikir dia sampai bermanfaat pada si mati, apatah lagi orang hidup menghadiahkan tahlil, menghadiahkan zikir, menghadiahkan istighfar. Pahala tu pokok sampai, takkan kita tak sampai? Ustaz, itu akal ustaz. Apa pula itu kias? Dalil agama ada empat: Quran, hadis, ijma', kias. Kias lah. Apa susah? Siapa yang buat kias ni? Bukan kita, ulama'. Ulama' kita dah buat kias lah, pakai. Tak usah bahas banyak-banyak, pakai terus, senang. Hidup senang. Tak usah jadi macam Wahabi, pening kepala. Pergi bahas pula dah. Sampai tak sampai, sampai tak sampai, mati. Duk bahas sampai tak sampai, sampai tak sampai, sampai tak sampai, pening. Dahlah mati. Mati. Tak tahu sampai, kan rugi tu. Kan rugi. Rugi lah. Tali arwah tak boleh ni, tak boleh. Kalau aku tahu lah, kalau aku tahu tak nak aku jadi Wahabi. Nyesal. Nyesal. Kita senang. Ikut ulama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat semua. Lepas tu kata apa lagi? Kemudian kata dia, turun pula oleh malaikat yang sangat keras kelakuan keduanya, dan memilih oleh keduanya akan bumi dengan taring. Membelah keduanya. Malaikat di bumi ni dia belah dengan taring keduanya. Ini memang ni dalam hadis sahih. Malaikat ni munkar wa nakir. Macam mana sifat yang diceritakan dalam hadis? Ainahuma azraqani, dua matanya kebiru-biruan. Bukan biru-biru, biru hodoh tu, biru menakutkan. Kebiru-biruan. Rambut dia panjang. Walahu nabani, dia ada walahuma nabani, ada dua taring. Taring tu pula panjang sampai ke bumi. Bila dia jalan, seret. Dia seret. Taring tu dia seret. Itu. Terkoyak, terbelah bumi ni. Dan membawa cemeti daripada neraka. Bawa cemeti. Na'uzubillah. Takut. Lepas tu dalam talqin beritahu, apabila datang dua orang malaikat mungkar dan nangkir itu, janganlah kau takut. Ketahuilah keduanya itu makhluk Tuhan. Kenapa nak beritahu begitu? Sebab diceritakan dalam hadis Nabi SAW, sifat dua orang malaikat dia memang menakutkan. Memang takut. Kalau lah dijelma depan kita ni, pengsan. Belum mati, dah mati dulu lah. Mati ni. Wah, dah mati. Macam itulah menggerunkannya yang dikisahkan oleh Nabi SAW. Jadi membelah oleh kedua taring ni bumi. Bermula keduanya itu namanya siapa? Mungkar dan nakir. Apa makna mungkar tuan-tuan? Mungkar maknanya tak dikenal. Nakir maknanya tidak mengenal. Mungkar tak dikenal, maknanya kita tak kenal siapa dia. Siapa ni? Gerun ni. Dia pula nakir, tak kenal kita. Jadi tak boleh sogok, nak rasuah tak boleh. Nak pergi lepas tak boleh, bagi duit sikit lepas. Mahkamah dunia boleh lah, mahkamah akhirat nak sogok ke mana? Tak lepas je. Bukan nakir tak lepas. Dunia boleh,
kau boleh tipu satu dunia, tapi dengan Allah Ta'ala, pegawai dia dua orang ni, kau tak boleh sogok langsung. Sebab tu Allah bubuh nama dia Munkar wa Nakir. Dia tidak dikenal dan dia tak kenal siapa kau. Kau raja, kau sultan, kau presiden, kau siapa? Tak ada kira. Munkar wa Nakir. Tak kenal dan tak dikenal. Maka duduk oleh keduanya itu di sisi mayat. Maka bertanya keduanya baginya dengan katanya, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Man nabiyuka, siapa nabi engkau? Wa ma dinuka, apakah agama engkau? Wa ma am imamuka, siapa imam engkau? Wa ma kiblatuka, apakah kiblat engkau? Wa man ikhwanuka, siapakah saudara engkau? Ya, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, apa agamamu, apa imammu, apa kiblatmu, siapa saudaramu? Jika adalah mayat itu orang yang bahagia, nescaya menjawablah mayat itu. Nak jawab apa tuan? Bukan jawab dengan mulut, bukan jawab dengan akal, bukan jawab dengan ilmu, jawab dengan amal. Kita tak reti bahasa Arab, boleh reti macam tu. Tapi masalah soalan dalam kubur ni di tiga kaum. Kaum yang pertama disoal dalam bahasa masing-masing. Kaum yang kedua bahasa Arab. Kaum ketiga bahasa Syriani. Dia ada tiga kaum, tiga pendapat soalan kubur. Yang kuatnya disoal kita ni mengikut bahasa masing-masing. Kalau kita orang Malaysia, Negeri Sembilan, siapa Tuhan kau? Macam dia ontah pak. Kau orang putih, orang putih lah. Itu kau yang utama tu, yang kuat. Dia soal bukan dalam bahasa Arab, tapi standard kita tengok Dalam talqin tu, dia bubuh bahasa Arab. Tapi yang sebenarnya, pendapat yang paling kuat soalan dalam kubur ni mengikut bahasa masing-masing. Jadi lima soalan ni tidak dijawab dengan hafalan. Ada orang kita hafal, Ustaz, kita hafal apa-apa, masuk kubur kita jawab. Tak boleh. Kalau boleh itu senang. Tak boleh. Amal kita yang jawab, Ustaz. Allahu Akbar. Apa jawapannya? Rabbi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dini Islam, Imamil Quran, Kiblatil Ka'bah, Ikhwanil Mu'minun wal Muslimun. Artinya bermula Tuhan aku itu Allah, Nabiku itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamaku itu Islam. Lepas tu dia ajar oleh Nabi baca ikrar, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam nabiyuna wa rasulina raditu billahi rabb, aku redha Allah Tuhanku, raditu billahi rabb wa bil islami, dan Islam tu agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan aku redha Muhammad itu nabi dan rasulku. Dibaca tu ikrar, takut besok dalam kubur besok tanya tak boleh jawab. Ikrar, hari-hari ikrar. Tanam dalam hati itu. Ini nak menjawab besok ni. Dan lagi, imamku itu Quran. Tak pernah baca Quran. Tak pernah ikut isi Quran, nak jawab macam mana? Dan kiblatku itu Kaabah. Tak pernah solat. Macam mana nak kata kiblat itu Kaabah? Saudaraku itu orang mukmin dan segala muslimun. Dan berkatalah keduanya itu Munkar Nakir bagi mayat. Kalau dah jawab, tidur olehmu. Tidur. Akan sebagai tidur mempelai. Tidur pengantin. Masya Allah. Tidurlah olehmu macam tidur pengantin. Pengantin baru tidur senyum je pengantin. Macam tu. Dan buka oleh keduanya itu bagi mayat itu suatu tingkap. Tingkap pada hijab. Sok dia buka. Di sisi kepala mayat. Maka meneliklah mayat itu daripada tempat, daripada tingkat tu kepada tempat duduknya dalam syurga. Allah Allah. Suruh kita tidur, lepas tu baring ni tu,
Ha, dalam alam barzah tu dia buka pula kepada alam akhirat. Macam TV. Dilihatlah tempat tinggalnya kat akhirat tu, senyum. Tak teringat bertahun-tahun dalam kubur dia, 100 tahun, 200 tahun, kiamat berlaku tak perasan. Macam tidur. Macam kita tidur bangun-bangun dalam mimpi tu pergi sana sini, pergi London, pergi sana, balik-balik punyalah lama, padahal tidur sekejap. Macam itulah perasaan orang yang mati, yang ahli bahagia itu, setelah berhasil dia menjawab 5 soalan daripada malaikat mungkar nakir, disuruh tidur macam mempelai pengantin baru. Dia buka pula hijab, tengok pula tempat tinggal dia besok. Oh, seronok. Tak terasa dia, kita sini ha, tak tahu. Seronok ada kubur dalam tu. Kemudian kembalilah oleh kedua malaikat itu setar rohnya kepada langit, dan menjadi oleh keduanya agar roh itu dalam qaddil. Qaddil ni maknanya tempat letak lilin. Qaddil tempat lampu yang digantung dengan arasy Allah. Dan diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Ada soalan? Yes. Tuan kita tulis. Yes. Akan sahifah bercahaya-cahaya. Okay, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan doa agar kita memohon kepada Allah selepas solat atau pada waktu-waktu yang lain, agar Tuhan menganugerahkan diri kita nur atau cahaya, agar Allah memberikan nur itu ke dalam hati kita, ke dalam tubuh, kepada kedua tangan, ke muka dan ke belakang, ke atas diri dan ke bawah diri, ke kanan dan ke kiri, malahan sampai kepada kuburan sebagai istirahat terakhir di dunia ini, agar kiranya Allah memberikan doa itu. Okay, soalan saya pertama Ustaz, apakah doa itu dan macam mana cara nak amalnya? Yang kedua, apa maksud cahaya di sini Ustaz? Cahaya di hati, cahaya di tubuh, cahaya kepada kedua tangan, cahaya ke muka, ke belakang, cahaya ke atas diri, ke bawah diri, ke kanan dan ke kiri, dan ke kuburan. Apa maksud Ustaz? Baik, pertama ada dua soalan ni tentang amalan memohon Allah menjadikan cahaya, ja'ala nura fi amami wa khalfi wa tahti wa fawki. Tu doa tu sangat sesuai diamalkan. Panjang doa tu. Doa tu panjang. Saya pun tak hafal, tapi saya baca, alhamdulillah ada amalan kita dapat daripada guru saya tu. Mari kita amalkan setiap pagi. Pagi antara sembahyang subuh, sunat subuh dengan subuh. Dia yang afdal ni lah. Bangun pagi, azan, sembahyang sunat subuh, sementara tunggu subuh tu, doa tu dibaca awal pagi tu. Lepas baca doa bangkit tidur tu, sambung tu. Itu yang pertama. Yang kedua, cahaya nur. Apa itu nur? Ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang konsep nur itu. Dan nur ni banyak sebut dalam Quran. Wa ja'alakum nur wa zulumat, nur dan zulumat, cahaya dan kegelapan. Malahan pada zaman dahulu sebelum datangnya Islam, manusia ni dia menyembah dua benda-benda pelik. Tapi benda-benda pelik yang disembah ni sebab dia nak benda tu sebenarnya. Dia sembah api sebab dia kata api ni cahaya, cahaya ni benda baik. Kalau gelap, gelap ni kejahatan, benda tak baik. Jadi bagi pula dua Tuhan, Tuhan gelap, Tuhan cahaya. Sebab fitrah manusia ni dia nak cari cahaya, cari nur. Dia tak nak yang gelap. Jadi nur ni macam-macam nur. Ada nur yang kita lihat, ni kata nur hissi. Ni nur hissi ni, nur yang boleh lihat dengan mata ni. Ada nur yang tak boleh dilihat dengan mata. Kita panggil nur maknawi, nur sudut makna. Yang ini, ini yang dikatakan iman. Iman mana boleh nampak? Iman tak nampak. Iman itulah yang dimasukkan dengan nur tadi tu. Iman itulah nur. Kemudian sifat pada nur itu, apa sifat nur? Sifat nur ni, cahaya ni, bila dia ada, nampak. Bila dia tak ada, tak nampak. Itu pada nur hissi. Maka nur maknawi macam tu juga. Bila dia ada dalam hati kita, ada di depan kita,
maka nampaklah kita jalan yang Allah nak redai tu. Bila tak ada cahaya tu, tak nampak jalan, gelap. Walaupun dalam masjid terang ni, ha? Mata tidur ngantuk, oh, tak nampak. Ataupun rumah di sebelah masjid, dekat je ni masjid, azan punya dah kuat, terang masjid ni, tapi tak nampak. Kenapa tak nampak? Tak ada nur, nur iman tak ada, hati dia tak nampak. Nampak tak nampak? Ha, tu Rasulullah, ha? Pohonlah kamu akan cahaya di depan, cahaya di belakang, cahaya di kiri. Ni cahaya apa ni? Cahaya iman. Cahaya iman, cahaya yang mana dengan cahaya itu hati boleh melihat jalan-jalan kebajikan. Hati nampak, ke depan nampak, ke kanan pun nampak, ke kiri pun nampak, ke bawah nampak, ke kiri pun nampak, semua nur imaniyah itu, nur iman itu. Ini menarik, soalan tuan ini menarik. Sebab ada persoalan satu yang sering dihujah oleh puak-puak Wahabi. Mereka memetik satu hadis sahih, riwayat Bukhari, kata saya buat bersih pada, tentang seorang jariah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dia berjalan, dia dekat dengan padang pasir satu, berlakulah beberapa isu. Kemudian Rasulullah tanya pada seorang hamba perempuan jariah itu, aina Allah, di mana Allah? Maka satu riwayat menyatakan hamba perempuan kata, fis sama, di langit. Maka Rasulullah kata, aktiha, kau bebaskanlah perempuan ini, fahiyya mu'minah, dia sudah beriman. Wah, sibuklah puak Wahabi kata, tengok hadis ini menunjukkan Tuhan tu di atas, bukan dekat bawah, kerana dia kata fis sama, di langit. Jawapan ulama' kita banyak tentang isu ni, tapi saya nak pakai jawapan yang ada kena mengenai dengan soalan tadi ni. Ada satu kitab yang saya baca, Daf'u Syubhah, ya. Satu kitab yang dikarang pada tahun 746 Hijriah. Pengarang pun saya dah tak ingat nama dah. Dan kitab tu saya tengok jawapan ulama' silam, macam mana dia jawab. Dia kata gini, dia kata bila Rasulullah berjumpa dengan perempuan Badawi itu, perempuan padang pasir, orang kampung, Rasulullah melihat bahawa perempuan ini cahaya, anur dia cahaya. Perempuan ini sudah dah ada cahaya iman kat diri dia. Tapi cahaya iman itu kadang-kadang ada yang bangsa samawi, ada yang bangsa ardi. Bangsa samawi maknanya dibuka dekat langit, dibuka pintu iman itu kat langit. Ada juga yang dibuka pintu imannya di bumi. Maka ketika itu Nabi SAW bila dia tengok perempuan ni, dia tanya, aina Allah, di manakah Allah, maknanya di manakah kedudukan Allah pada penglihatan hati ni. Maka dia kata, fis sama, aku nampak cahaya, aku nampak Allah tu. Nampak Allah bukan maknanya Allah ada kat atas, Allah yang maha tinggi itu berada di langit, bukan mana zat Tuhan tu kat langit. Cahaya itu dibuka cahaya iman itu, sehingga dia nampak di situ, dia nampak keimanan, dia nampak ketinggian Allah itu di situ. Maka dia kata, lafi sama. Sebab itu jawapan Nabi setelah itu, apa Nabi kata? Aktik, kau merdekakanlah perempuan ini. Dia tak kata fahiya muslimah, Nabi tak kata dia sekarang dah jadi muslimah. Kadang kalau muslimah benda zahir, muslimah zahir, tapi Nabi kata apa? Fahiya mu'minah, dia ini beriman. Ya? Bila iman, benda batin. Nabi nampak cahaya iman itu, dia ni dah dibuka. Nabi, dia ni dibuka nurun samawiyun, cahaya bangsa langit. Ha, Allah majal nura fauqi, cahaya di atas. Ya? Kalau kita tengok ke atas, kita nampak Allah. Bukan nampak zatnya, nampak kebesaran Allah berikan lagi. Tengok di bumi, nur. Nampak bawah ni pun Allah jadikan juga nur. Tengok kiri, nampak nur juga. Tengok kanan, nampak nur juga. Itu mana nampak Allah. Bukan nampak zatnya. Kita dah mengaji sebab 20. Senang. Jadi kita tak keliru Tuhan kat langit ke kat bawah ke. Nampak tu? Ha, jadi itu power doa. Sebab tu ada satu hadis. Saya ingatkan dulu hadis itu hadis do'if, rupa hadis sahih Muslim, hadis Qudsi, di mana Allah berkata kepada
kepada Nabi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, limalam idza maritu limalam ta'udni, bila aku sakit, kata Allah, kenapa kau tak ziarah aku? Dan apabila seorang itu sakit, kemudian datanglah seorang hamba lagi datang menziarahi orang sakit itu, fawajattani indahu, siapa yang ziarah orang sakit, dia akan dapati aku berada di sisinya. Maka kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita senang. Allah tak ada tempat, Allah tak sakit. Apa maksud hadis itu? Banyak. Siapa yang menziarah orang sakit, orang sakit itu hakikatnya Allah jadikan, dia akan mendapati aku ada di sisinya. Aku ni apa ni? Aku ni. Dia ada dua jawapan. Satu, pahala. Pahala aku ada di sisi orang sakit. Satu lagi, nur tadi tu. Nur tadi, dia akan nampak Allah. Dia akan nampak Allah. Dia tak nampak orang sakit, dia nampak Allah. Bukanlah kata orang sakit ni Allah. Dia nampak Allah. Sebalik segala satu ni Allah. Allah. Sebab tu tuan-tuan, Nabi pernah bersabda, afshus salam, hendaklah kamu tebarkan salam. Salam ini nama Allah. Tahabbtum, nasihat kamu akan berkasih sayang. Dan haram kita menyebutkan salam ni pada orang kafir. Tak boleh. Jawab, kalau dia bagi pun tak boleh jawab salam. Sebab salam tu nama Allah. Maknanya, bila kita bagi salam, assalamualaikum, orang tu bila tengok kita, dia kena nampak Tuhan. Salam tu nama Tuhan. Dia pun jawab, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, bagi engkau juga Tuhan bernama salam. Sama-sama nampak Tuhan. Nur. Bila macam tu, barulah terbit kasih sayang antara sesama kita. Bagi kita sama-sama nampak Tuhan. Kau nampak Tuhan, kau ucapkan assalam, salam kata kau, aku pun nampak Tuhan juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama nampak Tuhan. Nampak apa ni? Nur tadi tu. Nur ardi wa nur samawi. Sama ada cahaya iman itu Allah buka di langit atau dia buka di muka bumi. Kalau dia buka di langit, nampak kat langit lah. Kau nampak di bumi, nampak kat bumi lah. Nampak tak nampak? Bukan mana Tuhan ada kat situ. Macam Nabi SAW diberi peluang melihat nur Allah Subhanahu Wa Taala, terang benderang mencari hijab. Kat mana? Setinggi-tinggi tempat. Di Arash. Dekat dengan Siratul Muntaha. Tak ada orang sampai situ. Bukan mana Tuhan ada kat situ. Dibuka hijab kat situ. Dalam haji dah sebab 20 lah. Jadi itu cara kita faham masalah nur ini. Cahaya. Lepas tu kita selalu memohon nur daripada Allah. Nur apa ni? Nur iman. Dengan nur iman itu, macam mana mata zahir ni, mata apa ni? Mata, mata kepala namanya dalam bahasa Arab, basar. Basarun. Ini namanya ainul basirah, mata hati. Macam mana mata ni, kalau tutup semua lampu dia tak nampak, gelap. Macam tu juga ainul basirah, kalau tak ada cahaya iman, dia gelap. Dia tak nampak. Cahaya Tuhan bagi cahaya tu. Afaman syarah sadrahu lil Islam, kata Allah. Tidakkah orang yang sudah idza dakhala nur, kata Nabi SAW, idza dakhala nur infasaha in syaraha. Nur Islam tu bila dia masuk dalam dada orang-orang yang baru beriman, baru masuk Islam, dia rasa lapar. Rasa lapar. Nampak? Sebab sifat cahaya ni bila dia masuk, terang, seronok. Sebab nampak. Kalau gelap, kacau. Terang, nampak. Itulah antara konsep-konsep nur yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ya, diajar oleh Nabi SAW dalam satu riwayat, apabila seorang itu meninggal, lepas itu berkatalah orang-orang yang menyaksikan mayat itu, ya, tanya, ma qaulukum ala hadzal mayit, apa kata kamu mayat ini? Khair, kata. Ditanya lagi, bagaimana pandangan pada mayat ini? Khair. Bagaimana pandangan pada mayat ini? Khair. Mudah-mudahan jadilah ia seperti itu. Itu doa. Itu doa pada si mayat. Malahan pada setengah riwayat itu, apabila malaikat mendengar seperti itu, bahwasanya mayat ini ada saudara-saudara dia pula mendoakan dia ni. Di hujung dah nak masuk kubur dah ni.
menyatakan mayat ni baik, maka malaikat pun catat baik. Baik. Allah Allah. Disebabkan ada ni, ni. Ni. Jawapan daripada orang menyaksi, menyaksikan kata dia ni baik. Walaupun asal dia amalan dia banyak tak baik. Jadi di situ ada satu peluang pula dah. Peluang terakhir ni pula. Nak lepas dari kubur ni. Sebab ada pula doa yang terakhir sebelum masuk kubur ni, dan pula orang ni kata dia ni baik. Doa pada 40 orang, 50 orang, baik, 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 di doa makbul di Allah, selamat apa. Tapi janganlah kita pula macam tu, carilah ustaz. Saya ni jahat ni ustaz. Saya dah dengar ustaz cakap ni, senanglah saya. Kenapa? Senang nak buat maksiat. Bila mati kan saya bagi, saya pesan dan suruh dia orang cakap saya baik. Oi, bukan macam tu. Ini mimbabit targhib, mimbabir rahmah. Rahmat Tuhan tu luas. Luas sangat. Doa saudara pada saudara ni boleh mengangkat bala. Kita punya doa ni punya power, bala Allah ni Allah boleh angkat. Tak jadi. Seksa tadi cancel sebab ada doa orang Islam tadi. Wallahu a'lam. Itu amalan yang baik yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayugialah kita mengamalkan dia itu. Lain soalan? Ada lagi? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi bi sultani. Allahumma nabi ilmi kullana wa sta'mil asrarana. Washyal bi'tibal hamdan rabbil alamin.